Amin Zafran, Gece Kipre! Ini adalah jaringan kemenangan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat menyambut Ramadan yang ke-12 masa video ini direkodkan. Aku harap hampa puasa penuh dan tahun ni jangan stres sangatlah. Aku tahulah memang nampak nak balik kampung tu payah untuk yang duduk di luar negeri ni lah. Okey, kita balik pada game semalam. Ya, aku sepuas game semalam sebab Kedah comeback di minit-minit yang terakhir. Dan kita tahu game semalam agak rancak dan saling berbaris serangan sebab game memang seimbang. Kita tengok penguasaan 50-50. Bezanya adalah Kedah shot lebih dalam 12 shot berbanding KL 6. Dan game semalam pun kita nampak adalah kontroversi-kontroversi dia seperti pengadil. Yalah, Kedah dapat voucher semalam. Ramai yang kata Kedah dengan Johor dah bersaudara. Mohonlah Kedah dengan semua tim bersaudara. Buat apa kat dua-dua, kita akan satu Malaysia bro. Relax ah. Okey, game semalam nampaknya first half 0-0. Kedah dan KL saling berbalas serangan. Dan kita tengok Kedah semalam first half saja ada 4 percubaan. Dan begitu juga KL pun ada percubaan-percubaan bahaya yang diatur daripada mengerusi gerakan Ramel Morales dengan Hadin Azman. Dua pemain ni memang betul buat kacau kat defense Kedah semalam. Dan penampilan semalam Renan Alves yang baru pulih dari kecederaan, walaupun dia tak nampak fit sangat, tapi dia bagi aku semalam dia main bagus lah. Dia main dengan baik lah. Tak nampak sangat lah dia punya kecederaan tu. Dan daripada segi penguasaan tengah nampaknya seimbang juga Kedah dengan KL. Cuma nampak Rabi Hataya semalam cuba nak buktikan sesuatu semalam dengan dan nampak dia ada dua percubaan yang tepat. Namun seperti biasa dia masih gagal bagi aku. Aku rasa untuk gameplay Kedah ni kalau nak main macam semalam ke atau main macam sebelum ni ke, kita perlukan playmaker yang lain sebab dia suka hold bola terlalu lama. Dan dia tak seperti macam kita tengok bila Fayad Zulkifli masuk, dia dua player yang sama yang boleh dribble, yang boleh pegang bola. Tapi Rabih dia suka hold, dia suka tarik ke belakang lah. Berbanding Fayad, dia nampak macam defend tu dia cuma nak pecahkan blok defend tiap-tiap team dia masuk. Bagi aku ni inilah perbezaan dia. Dan through ball Rabih Hataya pun nampak kurang menyengat lah, kurang power lah. Sebenarnya Kedah kehilangan tu bila masa first half dah sebelum keluarnya Rabih Hataya, nampak Kepa Sherman macam dia isolate lah. Dia main sorang-sorang dia dan dia tak ada backup yang backup dan supply yang baik daripada midfield ataupun daripada winger. So dah kemasukkan Fayad Zulkifli, lepas tu Daniel nampaknya mengubah segalanya game. Walaupun Kedah ketinggalan pada seawal minit 40 something masa kedua, selepas tu baru Kedah betul-betul pulun dan ligan. Akhirnya dapatlah nyamakan kedudukan. Tapi itulah, Kedah ni satu masalah, dia suka attack dan dia selalu ralik di bawah dah. Akhirnya kena counter attack, dapat corner dan disudahkan baik oleh Kuala Lumpur untuk 2-1. Dan selepas itu kita pun naknya nyaris-nyaris nak kena sebiji lagi tu dari kuda tua kita yang legend di kat Malaysia ni, siapa tak kenal, iaitu Indra Putra Mahyudin. Dan dalam game ni lepas kena bayar tu, kita nampak Kedah memang kau-kau punya attack dan dapat voucher. Ya, voucher tu yang jadi kontroversi dan pertikaian banyak pihak. Betul kan penalti? Penalti lah lagu tu, apa lagi yang puan nak? Takkan nak tunggu betul kawan tu tackle ke tolak ke tak sampai tercabut kepala lutut dengan bawah pun nak bagi penalti. Siapa? Ini lah risiko dia sebab pemain smart yang macam Rozaimi memang dia akan tunggu peluang macam ni. Dia just masuk, siapa sentuh dia mesti akan gemik sebatan, tak kira lah sikit dengan banyak pun. Dia akan heboh dan akan cari penalti. Itu memang tipikal pemain-pemain yang smart macam Rozaimi dan pemain yang lain yang smart lah. Dan seperti biasa Kepah yang hilang lama dah first half, akhirnya dia telah membuktikan walaupun tanpa bantuan Kepah Sherman yang sebelum ni banyak kat supply bola dekat dia, dia jadi wira lah dalam game ni dengan jaringan
penalti dan jaringan minit-minit akhir melalui rebatan daripada kaki kiri dia. Masa tu terbayang. Aku pun yalah, game yang bagi aku mendebak ni akhirnya lega. Sebab sebelum ni pun main dah seri WY tu pun kalah dengan Terengganu. Bagi aku ni adalah game untuk turning point untuk next game masa untuk menentang Melaka United. So, pada fan-fan semua, aku harap kita teruskan beri sokongan kepada liga kita dan juga pasukan tim kita. Tak kira lah hang sokong Kedah, hang sokonglah Kedah. Kalau hang sokong KL, hang sokonglah KL. Dan sama-sama kita merancakkan dan meriahkan bola sepak ini. Tak kisahlah kita tak dirakan kongsi pun, tapi apa nak boleh buat, kita sokong selagi kita mampu. Kita kena terus, jangan biarkan day kita down. Okey, berjumpa lagi untuk next game. Terima kasih daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hasilnya Kuala Lumpur City menjadikan gol hasil dari sepak sini. Satu gerakan yang baik, antara yang baik daripada Paul Holloway. Dan ini kualiti yang dimiliki oleh Giancarlo, iaitu melompat dan juga buat satu tandukan. Kita mempunyai seperti Alex, Rozaimi, kan? Yang hasilnya gerakan ini bermulanya daripada Rozaimi sendiri, ya, dengan membawa bola masuk ke dalam. Dan hasilnya satu tolakan di belakang, ya, oleh Giancarlo terhadap Rozaimi. Dan hasilnya beliau mendapatkan penalti untuk pasukan Kedah. Tidak perlu bertikai sebenarnya. Memang ya, ada tolakan. Betul. Sepatutnya Giancarlo tidak perlu melakukan itu. Dan hasilnya Sigipre dengan tenang memberikan satu-satu tendangan lirik di bahagian kiri untuk gol Olympus City. Dan hasilnya Kedah buat comeback dengan 2-1. Bottles, popping bottles.